seperti yang dikatakan oleh ustaz bahwa seluruh ajaran para nabi dan rasul itu mereka menyeru kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan pada umumnya mereka adalah maksudnya Islam secara umum baik itu umat Yahudi maupun Nasrani pada umat di umat terdahulu. Oke, tetapi saya ingin bertanya ustaz dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa umat Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan dan umat Nasrani terpecah menjadi 72 golongan dan umat Islam terpecah menjadi 73 golongan dan hanya satu golongan yang selamat yaitu golok yang itu siapa yang mereka yang mengikuti sunnahku dan para umat salafus soleh dan saya ingin bertanya di sini Ustaz apa maksud dari hadis ini mengatakan bahwa hanya satu golongan yang selamat berarti Maksudnya sebelum Islam itu apakah umat Yahudi dan Nasrani itu akan tetap masuk neraka dulu sebelum masuk ke surga? Karena ya begitu Ustaz. Syukran. <tik> <tik> ya itu pertama haditnya. Ini terkait dengan kondisi orang Yahudi, orang Nasara sebelumnya mereka berpecah. Dan semuanya perpecahannya membawa kepada kebinasaan. Tapi di tengah umat Islam ini dikabarkan diuji juga dengan cobaan yang sama, ada perpecahan perselisihan. Tapi dari rahmat Allah umat ini tetap dijaga, ada satu golongan yang apa? Yang selamat. Iya. Jadi hadith itu tadi itu penjelasan bahwa seluruh orang-orang Yahudi dan Nasara itu tempatnya di dalam neraka. Tempatnya dalam neraka setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diapa? Diutus. Kalau dia tidak ikut kepada Nabi maka tempatnya dalam neraka berdasarkan hadit yang telah kita jelaskan. Adapun kalau dia di masa Nabinya, di masa Nabinya dan mengikuti agama Nabinya, sebagaimana tuntunan dan syariatnya, maka mereka termasuk pengikut para Nabinya, sebagaimana jalannya Nabi karena itu agama Allah, Rasul Allah. Baik.